Selamat datang di channel Sudianta TV. Jadi kali ini aku kembali mengajak kalian berburu makanan non halal di Bali nih guys. Dan saya sudah berada di daerah Mumbu, tepatnya di Sres, ya, Babi Guling Men Lari yang terletak di Jalan Raya Mumbu, Badung, Bali. Nah di sini saya akan memperlihatkan seperti apa nasi babi guling, cita rasa nasi babi guling di Babi Guling Men Lari ini. Di sini suaranya agak bising seperti biasa karena berada di pinggir jalan raya guys. Oke, langsung saja kita masuk. Ini dia nih warungnya. Halo Mo. Di sini saya boleh lihat-lihat dulu ya Mo, lauk apa aja yang ada di sini? Iya. Nah ini guys, ini apa nih Mo? Ini daun ubi atau daun singkong kalau bahasa Balinya. Tuh kalian lihat tuh. Ini daun singkong muda, Bo, ya? Iya. Next, ini apa nih? Lawar. Lawar gedang, ya? Iya, gedang sama. Ini lawar gedang, pepaya, sama kacang panjang rebus nih, guys. Dan ini babi sisik, babi guliknya, dan sambal hijau. Nah, di sini terkenal dengan sambal hijau nih, guys. Di babi guling ini, Men Lari ini. Ini sambal wasa genep. Ini oret atau kulit, ini paru, dan ini gorengan babi, ada sapi juga. Dan untuk buat ini yang porsi berapa Mo? Ini dia minta 15.000. 15.000 ya? Kita lihat nih guys, apa aja isinya. Nah, itu lengkap banget tuh guys, 15.000. Iya, yeah, ini dia guys. Ini adalah babi gulingnya Mbok ya, iya. Tapi kulitnya aja. Iya, jadi yang dipajang di etalase ini adalah bagian ini. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Dan ini adalah tempatnya nih guys. Warung Babi Guling Men Lari yang terletak di Mumbu. Nah. Dan view yang ada di sini adalah view persawahan nih guys, seperti ini nih. Wow, hamparan sawah guys, menghijau. Segar banget kalau memandang yang hijau-hijau seperti ini guys. Lihat. Tret, aku ten. Nah, ini dia guys. Di sini persawahan, di sini tempat makan sambil menikmati babi guling sambil melihat pemandangan hamparan sawah yang menghijau. Rasanya guys. Oke, langsung saja saya pesan ya. Thank you.
Nah, jadi seperti ini guys, menu seporsi nasi babi guling di warung babi guling Men Lari yang terletak di Jalan Raya Munggu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan satu persatu isian dari seporsi nasi babi guling yang ada di babi guling Men Lari ini guys. Salah satu yang paling terkenal di warung babi guling Men Lari ini adalah sambal hijaunya guys. Jadi sambal hijaunya ini memiliki cita rasa yang khas. Ini dia sambal hijau di babi guling Men Lari. Terus di sini juga terdapat kulit. Saya deketin, ya. Di sini juga terdapat kulit. Nah, seperti ini. Tuh. Terus ada sate, satenya seperti ini. Sate babi, terus di sini saya sudah cuci tangan ya, guys. Ini ada daun sele atau daun singkong yang sudah dibumbui apa bahasa genep dan juga bumbu serai. Ada babi sisip dari babi guling. Ada urutan nih. Gorengan juga. Tuh. Terus ada pawar, lawar gedang atau pepaya dan kacang panjang. Juga terdapat diisi kuah nih guys, kuah seperti ini, kuah jukut ares dan minum. Ini porsi ini harganya Rp25.000. Oke. Nih. Jadi selain dapat menikmati seporsi nasi babi guling ini, makan di tempat kalian akan disuguhkan pemandangan yang luar biasa guys. Indah banget, hijau seperti yang saya perlihatkan tadi. Nah, di depan saya ini guys. Tret, iya, saya pen, saya geser. Nah, ini pemandangannya guys. Oke. Nah. Deketin lagi ya sambil. Nah. Oke, langsung saja saya makan. Pertama saya makan ini dulu. Ini guys, selamat makan. Benar-benar nendang nih guys bumbunya guys. Tapi sisinya empuk. Sambal hijaunya yang katanya terfavorit. Saya coba. Di sini di sambal hijaunya ini diisi terasi. Tuh. Sambal hijaunya mantap. Ini guys. Babi sisiknya itu benar-benar juara nih guys. Babi sisiknya ini teksturnya empuk. Kemudian bumbunya itu benar-benar kuat banget nih guys. Sekarang daun singkong. Di daun singkongnya ini diisi serai, campuran serai dan juga bumbu. Tingkat kematangannya pas. Tidak ada rasa pahit sama sekali guys. Karena benar-benar direbus hingga matang, namun tidak terlalu empuk. Bumbu yang digunakan di sini benar-benar menyatu lezat dengan daun singkongnya ini, guys. Kok
Kemudian sate nih, Bu. Ini satenya. Ada rasa manisnya. Kuah. Boom banget. Rasa kuah-kuahnya, rasa kuah aresnya ini benar-benar lezat, guys. Nih. Tuh. Benar-benar khas dari babi guling. Ada campuran bawang gorengnya. Kuahnya pekat. Kaya akan bumbu. Rasanya nendang. Bumbu bahasa genapnya sangat terasa. Kemudian tingkat batang pisang yang digunakan di sini adalah batang pisang Buddha. Seperti ini. Benar-benar empuk, guys. Lezat, empuk. Yes. Saya santap berbarengan dengan nasi. Ini gorengannya. Kulit. Kriuk banget. Gorengan babi. Digoreng sangat kering. Saat dikunyah itu agak lama. Ada sedikit dicampur dengan bumbu, kemudian ini gorengan parunya. Urutan. Ini kuah dan
benar-benar nikmat, guys. Jadi secara keseluruhan yang paling favorit dari sekian lauk yang tercampur di nasi babi guling Men Lari ini, satu ada cabai hijau, ada sambal cabai hijaunya, babi sisitnya juara, kemudian rasa lawarnya juga. Ada tiga tuh guys, ada sambal hijau, kemudian ada babi sisit dan juga lawar. Benar-benar mantap guys. Oh ya, dan satu lagi, kuah aresnya itu guys, kuah aresnya benar-benar nikmat. Tingkat kematangan dari batang pisang muda yang digunakan benar-benar pas, empuk, ditambah dengan bumbu khas dari Men Lari ini semakin menambah cita rasa kelezatan dari kuah ares ini guys. Harga yang saya pesan ini adalah Rp25.000. Jadi buat kalian yang ingin menikmati olahan nasi babi guling, yang ingin menikmati nasi babi guling, tepatnya yang kebetulan lewat di Jalan Raya Munggu, datang saja langsung ke Babi Guling Men Lari yang terletak di Jalan Raya Munggu. Tepatnya di mana nih ya? Ya, di sepanjang Jalan Raya Munggu, di pinggir jalan. Kalau kalian dari arah timur, itu di kanan jalan. Kalau kalian datang dari arah barat, itu kiri jalan tuh guys. Babi Guling Men Lari. Ditambah dengan pemandangannya ini guys, pemandangannya benar-benar indah. Hamparan sawah yang menghijau, ini kebetulan saat saya kesini, sawahnya ini masih tampak hijau, belum dipanen. Tampaknya baru ditanam. Pas banget guys. Oke, demikian video untuk kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you!